bertempat di Masjid Nurul Huda Kampung Laladon Kaum RW 02 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pada Rabu 27 Maret tahun 2024 DKM Nurul Huda bersama pengurus juga masyarakat Kampung Laladon Kaum RW 02 melaksanakan tabligh akbar dengan tema dengan membaca Al-Quran hidup akan lebih indah. Kegiatan tersebut diawali dengan peringatan Nuzulul Quran Simaan Al-Quran 30 Juz ke-24 oleh para hafiz. Iktifalan Salat Quran ke-23 tingkat TK dan SD dan penutup tabligh akbar oleh penceramah Ustadz Muhammad Yusuf SPDI. Ustadz Sharif Hidayatullah SPDI Ketua DKM Masjid Nurul Huda mengatakan, Alhamdulillah hari ini warga masyarakat Kampung Laladon Kaum RW 02 mengadakan tabligh akbar dan Nuzulul Quran juga iktifalan tingkat TKSD ke-23 tahun. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan dengan melibatkan seluruh pengurus mulai dari Ketua RT RW. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, santriawan, santriwati juga warga masyarakat Kampung Laladon Kaum. Ucapan terima kasih kepada semua pengurus Ketua RT RW juga para donatur yang sudah mendukung kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun dengan lebih meriah lagi. Billy Ketua RT 03 mengatakan, Alhamdulillah hari ini kita bersama DKM Masjid Nurul Huda juga masyarakat Kampung Laladon RW 02 mengadakan kegiatan rutin di bulan Ramadan. Ada beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan di masjid ini diantaranya kuliah subuh Nuzulul Quran dan iktifalan salat generasi Qurani ke-23. Semoga kegiatan ini semakin sukses dan kompak. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Jenny Kurniawan, Palapa TV melaporkan. Bukan saya, tapi ya mereka mungkin ya oke okay. Tadi di dalam kita sih bisa paling utama yaitu kuliah subuh dan simak Al-Quran itu kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh kami sudah sejak tahun berapa nggak tahu kan? Banyak yang nggak tahu. Untuk Hari besar orang Islam kami ucap
Bali dan awal. Bupati jadi Kristen, Umi orang Yahudi, sahabku, ya, dia satu kurang mah di tejut, Jumat Jumat itu istimewa. Yang nomor dua, dinamakan hari Jumat teristimewa adalah karena hari Jumat siapa yang diwafatkan hari Jumat maka insya Allah akan terpelihara dari siksa kubur. Ibu ya. Setiap bulan suci Ramadan khususnya di kampung Ramadan dan kaum yang diselenggarakan oleh pemuda pemudi yang setiap rutin untuk menyelenggarakan acara malam di Quran karena kegiatan-kegiatan seperti sambat anak-anak menerus-menerus kampung Ramadan tahun. Alhamdulillah ucapan yang saya ucapkan kepada panitia khususnya pemuda pemudi dan para bapak masyarakat kampung Ramadan ketua BKM yang telah mendukung untuk acara tersebut. Harapannya untuk ke depan semoga ke depannya lebih maju lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Simar Al-Quran yang dilaksanakan oleh para santri kampung Ramadan. Kemudian pada tanggal 17 yang terjadi saat ini puncak acara pada peringatan dan dimanamatkan pesan pematang Al-Quran dan bersama-sama diikuti oleh warga dan jemaah. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Karena itu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar takwa itu terpatri di dalam hati seluruh umat manusia wabil khusus umat Islam. Kegiatan ini berjalan dengan sukses alhamdulillah. Ini berkat adanya kerjasama antara DKM, masyarakat, jamaah dan para ketua RT. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik dari mulai malam kemarin sampai sekarang, yaitu RT 3 yaitu Bapak Muhammad Billy. Untuk tahun depan supaya ada peningkatan dalam rangka melaksanakan takwa tadi. Setelah kita satu bulan genjot dalam rangka melaksanakan puasa sehingga timbul ketakwaannya dan melanjutkan perjuangan pada saat ini.